kami berada di sini. Sekarang kita berada di mana, Zari? Sekarang kami berada di Sungai Petani Kedah untuk mencari orang Kedah yang sporting mat. Berani untuk menghut cabaran bambu. Untuk pengetahuan anda semua, segmen spontan dah di-upgradekan kepada... Ada brand. Kau rasa orang Kedah semua ada brand? Mereka semua berani, mat. Jom kita cek target-target kita yang berani menyambut cabaran. Ada brand. Kalau buang. Sekarang kita berada di Fast Dance Pekan Lama Sungai Petani. Aku ada keret. Jadi gunting. Apakah kaitan gunting dengan target kita? Aku tak tahu. Aku nak gunting jari. Kita gunting kasut dia. Apa-apa sahaja. Kita gunting sandal dia. Jangan bawa masa. Jadi, mari kita cek target kita. Di Pramang cantik lah. Sama. Saya tahu, saya cantik. Kalau kita gunting di Miss Slipper, kita orang bagi RM30. Berapa ringgit abang rasa abang luas? RM10. Kalau kita gunting? RM30. Kita tambah kusit, RM30. Tapi kita nak gunting. Sebelah ni, lidah kasut. Kita bagi RM20. Okey, nak berbaloi ya? Okay, RM35. Alah.
pam bayar lepas ni. Oh, dua kena tambah sikit. Ha. RM50 sejak selai dengan fresh. Ha, susah lah cari. Boleh. Alah. Borak-borak sikit kan. Ha. Abang makan apa? Ya? Makan lah? Makan dah. Tengah hari belum makan. Ni ada rezeki. Rezeki lah. Oi! Wow! Itu kau cocok ke apa, Man? Buang angin saja, bukan cocok ya? Depan tu ada kan? Buang angin motosikal depan cik. Kita ada buahan pasal kat sini. 1 minit silence sambil baru saja putus cinta dia kata kat saya. So, dia kata buatlah apa nak buat. Ha. So tak sampainya hati patut tadi cakap awal-awal kita orang bersalah dah. Dia tak ada nak balik. Salah dalam. Dan kita jadikan berapa sampai mana duit. Kalau kita orang bersalah ni. Ya. Voting. Tak nak tengok dekat kaya macam keadaan. Okey ke? Tak okey. Tak okey. So, orang macam Zanah ni lah yang kita nak, Mat. Yes. Supporting. Betul. Ada front. Zanah memang ada front. Ada yang kita janjikan kepada Zanah sebanyak RM50. Ya, yeah, dalam masa 2 minit je dia dapat duit dah. Ha? Yes. Tunggu member. RM50. Okey, itu dia. Sebanyak RM50. Ya, ada yang ada tadi. Ya, Abang. Saya ada brand bam bam boom. Makan kasi tau. Dia dapat duit tu. Dia dapat duit. Yes, Dan. Jujur lagi. Sedap mak, kenyangnya aku. Boncit perut aku tadi. Boncit. Itu dia aksi-aksi anda boleh saksikan target-target yang berada di Sungai Petani Kedah ni. Jadi tunggu di tempat anda untuk saksikan segmen yang seterusnya. Thank you.
ni dapat dapat lulusan kontraktor sebenar ke atau macam? Tak ada, ini saya jual kerja. Kalau apa-apa, kita bayarlah saman. Pecah sian kami. Kasih robot itu rumah. Kasih robot. Ini bila mau bayar ni? Bila mau bayar? Hey, duduk rumah tak mau bayar. Okey tadi apa kes kita dah kita kali ni dalam segmen kali bang. Kali ni mak kita nak cari orang yang suka sangat buat renovation ni. Macam nilah akibat dia. Dan datangnya kita dah. Kita dapat informasi mengatakan ada satu rumah ni dalam proses renovation tapi tak ada kelulusan. Eh, tu. Siapa bagi tahu kau ni? Kau ni umpama mimpi dalam mimpi. Oh, aku tahu. Siapa? Penyanyi kan? Bukan. Bukan pelakon. Ya, kan? Dah. Penyanyi. Nama dia Bingo. Bingo. Bagio lah. Bagio lah. Bagio yang penyanyi. Bukan. Bukan Roberto Bagio. Bukan. Bukan Roberto Bagio ataupun Bingo. Tetapi Bagio. Okey. Kita turut dibantu oleh pelakon band-band boom kita. Iaitu Kudin, Fazli dan juga Zaid sebagai pihak berkuasa. Manakala Amun sebagai kontraktor. Jadi tunggu masa lagi, Mat. Mari kita saksikan dalam segmen Bang! Kip untuk producer, Mat! Aku kat luar ni, tak masuk rumah pun. Jom tengok pemain nombor 2 ni kan? Assalamualaikum. Saya ni daripada apa ni UTK, unit tindakan khas cawangan operasi. Yeah. Jadi kami dapat aduan yang walaupun kami telah keluarkan arahan apa ni surat saman tu kan, tetapi kerja-kerja pengubahsuaian tu masih berjalan. Saya pun jadi bersalah juga kan. Ya ya ya, saya tahu kan. Sebab pegawai atasan saya pun dia datang suruh kami bawa kamera untuk laporan. Jadi bililah bang. Jadi bila kami datang yalah, dengan kamera tiba-tiba ada ni semua jadi. Bersalah betul kan. Kerja tu masih berjalan lagi kan. Adalah ni tanda saya tak ada tanda. Bagian ni lah. Yang report bahagian ni ya. Bahagian satu bahagian sampai belakang ni. Ya. Kan? Saya pun tak kurang pasti. Setakat ni kalau makcik boleh tolong jelaskan kepada kami, tambahan tu dia buat dari kawasan mana? Ha. Dari pada bilik air saya. Ada saya siap. Okey okey. Dia punya derah pun ada. Boleh saya. Boleh. Ambil. Oh, besar. Ini dia punya ini hasil yang ni dapat dapat kelulusan kontraktor sebenar ke atau macam mana? Tak ada, ini saya draft je. Ada lesen kontraktor ke yang buat benda ni lah macam kita nak check lah. Ha, ada. Tidaklah pula. Saya tak adalah pula. Record lah. Report kontraktor tak ada. Tak ada. Ya. Kalau pula nak pecah dulu. Ya? Nanti dia. Nak pecah kecil. Bukan, itulah. Tak apalah, nanti kita, kalau apa-apa, kita bayarlah saman. Pecah sian kami. Ini masalah saman tu banyak tu. Kalau nak bayar pun macam ni, apa? Kalau saya menunggu nak siap. Saya kadang-kadang jadi bersalah macam ni. Kami jalan tugas. Kan sebab apa macam... Yelah, saya minta. Saya tahu saya salah, kan? Pagi minggu sudah setelah. Saya nak buat draft dulu, nak bagi kepada orang pekan pelan. Oh, betul. Okey. Ini tanggal berapa hari ni? Ya. Dah berapa hari dah ni? Ini dalam lama juga ni. Ini buat langkahan. Tapi sini ni memang dalam color ni. Dia kurang pasti ni tau. Ni saya nampak macam ada. Dia bukan macam ni. Memang dia ketak tu ni. Kontraktor yang... Yang tak ada tauliah tu. Itu yang masalah dia. So, kita biasanya akan bagi masa itu. Tapi bila kami dapat aduan yang kerja-kerja pengusahaan tu masih berjalan, kami diminta merobohkan. Saya tak ada sangat. Kita... Sebab saya pun dah berhabis-habisan. Belum lagi dapat enjoy benda ni pun kan. Yelah. Tapi kau dapat ringankan saya akut. Saya sebesarlah tu saya. Sekarang macam ni lah. Saya tak merayu sangat-sangat. Saya faham je. Saya nak buat report sekarang ni.
masalahnya tiga report kita kata eh. Satu kontraktor tak tanya satu. Saya pun tak tahu. Walaupun lukisan ni cantiklah. Ya, cuba lah. Saya punya saya cantiklah. Cantik ke tak cantik apa itulah yang saya boleh buat untuk nak hantar ke orang M. Kita cuba ni. Tapi lepas tu kita dapat terima tu tak ada permit. Tu pun kita boleh tangkap juga kalau kerja tu. Kita boleh tangkap tu. Maksudnya tak tangkap ke babit macam saya ni lah. Ada dua dah. Sebab kalau kita pecah hari ni, kes ni semua habis lah. Sebab arahannya pecah sebenarnya. Bila kata pecah, maksudnya segala apa yang berlaku pengubah suaian ni, kami kena pecah sebagai syarat dia. Syarat dia sebagai pelatah ni, tiga kes tu akan jalan. Tak pecah je lah yang atas yang satu. Tak pun makcik nak bayar duit ke saman ke, makcik boleh bayar berapa ke kat kalau saman minimum Woi banyak. Okay, sama. Kalau dia 50 lebih 50. Dia lebih. Dia masih dua kali ganda. RM50. RM50. Oh, RM50. Sebab dia tak utih. Udang dah. Tapi kalau nak pecah banyak mana nak dipecahkan tu? Kalau tak pecah saya kira bersubahat dengan makcik ni. Baik, saya tak nak bersubahat. Saya pun tak nak kalau boleh. Saya nak itu. Tak apa. Tak kerja ni. Nak bayar saman ke? Nak pecah ke? Saman ni. Macam mana tu? Okeylah, tak ada. Kita cerita kat depan lah macam ni. Pinjaman pesendalun banyak, pesendalun. Pergi dulu. Okey, kita cerita depan lah. Kita cerita depan lah. Kita kalau nak pecah besar, sekarang ni kita nak buat apa? Browser ke apa, nak pecah ke mana tu? Mana boleh tu buat lorong belakang tu? Mana weh, dah mu. Kita tengok dulu, kita nak cakap. Yelah, kita pasal kalau banyak benda tu, dia akan datang untuk pecahkan kita yang batu yang besar bulat tu kan. Kita nak pecahkan dinding tu. Budak ni tak buat ni. Siapa ni? No, ni dalam sebenarnya, kita dalam rancangan! Sebenarnya kita orang buat surprise ni sempena maklum je lah. Sebab Naam kata mengekalkan lagi hubungan rapat. Antara menantu dengan mak mentua kan. Saya tahu sangat karakter mak mentua saya ni, dia cepat gigil, panik kan. Maknanya lakonan you all lagi baik. Sampai saya terjerat. Yang paling saya sedih, Alpun tak nak kerjasama ni. Masa bila dia tanya saya nak denda ke, nak nak wang RM50,000. Tak ada mana-mana. Kalau tu RM50,000 okey? Okey lah. Ni dapat kelulusan kontraktor sebenar ke atau macam mana? Tak ada, ini saya ada lesen kontraktor ke yang buat benda ni lah. Macam kita nak cek lah. Record lah. Tak ada. Tak apalah, nanti kalau apa-apa, kita bayarlah saman. Pecah sian kami. Kita kalau nak pecah besar, kita nak buat apa? Browser ke apa, nak pecah kan tu?